lokasinya di Jalan Sultan Abdurrahman, dan di sini ada ayam Keprabon Express nih. Ini kita cobain ayam Keprabon Express ya. Nih. Dan menunya nih kayak gini nih. Dan ini menu-menunya nih. Dari 15.000 sampai 25.000 nih. Milo Oreo. Yang spesial, yang sering di itu kan minum orang sih, ini sih cuma bisa. Itu buat apa tuh, Kak? Buat apa tuh? Ini buat Blenger Ori, Bang. Oh, Blenger Ori. Kita coba es kembang desa. Wah, itu punya penampakan nanti ya.
kamu? Lenger. Lenger. Tapi 3 porsi, Bang. Oh, kecap buat lenger tapi yang 3 porsi ya. Iya. Ya, 3 porsi. Kita bakar ya. Dia merah putih warnanya. Iya. Itu yang IG-nya. Kalau di ponnya berarti punya cuci sendiri lah ya? Iya. Baru satu berarti? Iya, baru. Lagi tes pasar aja sih. Kalau tempat lain kan cuma terus gitu dong. Kalau kita di sini juga pakai minyak ikan goreng. Itu ayam hanya boleh pakai minyak ikan dorang. Itu mahal sekali, minyaknya 4 kali lipat dari minyak yang biasa. Oh, berarti itu aman banget. Spesial sekali. Iya, ya, spesial sekali. Terus kita punya apa? Gorengan ayam sekali itu kering, enggak ada endapan minyaknya di ayam. Dengan cici siapa nih? Juli. Cici Juli. Tapi rata-rata yang lagi Juli kan lagi Juli ya. Di sini nggak Jakarta lagi. Jadi kalau udah banyak buka cabang berarti supply-nya enak. Berarti ini satu grup sama anak Jokowi berarti ya. Kan kita hobi kuliner. Hobi kuliner. Kuliner yang murah tapi enak. Nah. Berapa kali ke Solo nyoba makanan? Jadi kan ya. Di Jepangnya kan sama di Solo sama. Cuma sangat lebih murah. Ah, sangat. Jadi yang bayar siapa? Dan ini es kembang desa nih di ayam cap Rabon. Kamu pesan apa nih? Milo apa nih? Milo Oreo. Kayak gini berapa harganya? 10.000 nih, kayak gini nih, Milo Oreo 10.000. Kembang desa 6.000. Kemudian yang ini kembang desa? 6.000. Kembang desa ini 6.000. Dan ini best sellernya di ayam cap Rabon ini.